warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, semoga hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya, Ibu Nani Vitalia. Hari ini, Ibu akan ajak teman-teman bermain dengan kertas origami. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak Ibu mau buat apa? Kita cari tahu yuk. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bahan dan alat yang diperlukan adalah pertama, kertas origami. Kedua, lem. Ketiga, kertas kosong atau HPS. Langkah pertama, kita ambil kertas origami. Kita lipat dua kertas origami. Lipat dua, sisinya, bagian sisinya harus sama ya teman-teman. Lalu kita lipat bagian belakangnya. Kita balik lagi, kita lipat. Kita lipat lagi. Terlihat ya teman-teman bentuknya ya teman-teman. Lihat. Ya. Gambar palang merah di sini. Nah, teman-teman, kita gambar lambang palang merah di sini ya teman-teman ya. Slat. Nah. Teman-teman bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Di sini Ibu menggunakan pensil warna. Nah, lihat. Sudah ya teman-teman ya. Nah, lihat ya. Kertas HPS. Kita olesi lem pada kertas origami yang sudah kita bentuk menjadi baju tadi. Lalu kita tempel. Dalamnya juga kita beri sedikit lem. Kita olesi lem sedikit-sedikit. Nah, sudah jadi teman-teman baju dokter kreasi dari kertas origami. Alhamdulillah, ini hasil lipatan Bu Guru. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara membuatnya? Teman-teman bisa membuatnya di rumah bersama Ayah dan Bunda. Dan jangan lupa teman-teman, selesai teman-teman membuatnya, teman-teman harus merapikan kembali. Baiklah teman-teman, demikian kreasi yang dapat Ibu sampaikan kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video
berikutnya.